Hai, sahabat dan pemirsa. Bersua kembali lewat konten tayangan video kreatif dan inovatif. Gusti Ngurah Kenih dan Gusti Ketut Marjaya, sebagai owner UD Pondok Jepuns, mereka bersaudara kandung tanpa ayah dan ibu, menekuni sebuah usaha ukiran kayu bahan bangunan. Di antaranya berbagai macam jenis balai, bangunan arsitektur Bali, dan bangunan sanggah, pura dan sejenisnya. Dua orang bersaudara kandung ini masih berstatus bujangan bersama seorang adiknya perempuan. Mereka hidup damai, kreatif memerangi kebutuhan sehari-hari biaya hidupnya. Belum lagi kewajiban kegiatan sosial masyarakat. Gusti Ngurah Kenih bersama adiknya Gusti Ketut Marjaya menekuni kerajinan ukiran kayu, melayani pesanan berbagai jenis balai, sanggah, pura dan sejenisnya. Samping juga mereka rajin berorganisasi, ikut kegiatan sosial kemasyarakatan, dan melakukan kewajiban sebagai umat beragama. Tayangan ini misalnya merupakan hasil kerajinan ukiran kayu pesanan Balai Pesanggen yang sedang dikerjakan dan mendekati 100% selesai. Sekarang kita perhatikan, ini beberapa hasil kerajinan mereka. Sudah 100% selesai. Perhatikan satu persatu. Thank you.
Jangan lupa dukungannya untuk like dan subscribe. Terima kasih.